Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, ni dia nak bicara lagi berkenaan tentang kalau jimak dengan perempuan yang dikasih. Dikasih maksudnya orang kita minat lah. Orang kita minat, lepas kita kahwin, lepas kita jimak dengan dia. Lagu mana jadi dia? Iaitu musanna kata dapat ia menyukakan hati dan memberi kurang mudarat pada badan. Maksudnya dengan perempuan yang kita kasih, kekasih kita lah. Kita suka-suka tiba-tiba kahwin dengan kita. Tak kedinya kahwin dengan kita. Lama kau tak sementara kau wawak alah lah. Kali dia kahwin dengan kita, lepas tu kita jumpa dengan dia. Dapat suka hati lah. Suka hati kedua-dua pasangan lah. Antara pasangan tu. Maksudnya lelaki dengan perempuan, perempuan pun suka lelaki tu. Lelaki pun suka perempuan tu. Lepas tu dapat mengurangkan kurang mudarat lah. Kurang mudarat macam contohnya. Kurang mudarat. Kalau perempuan dengan perempuan kita jumpa dengan perempuan yang tidak kita suka, maksudnya bukan kita kasih kita lah. Kita kahwin dengan orang perempuan mungkin ataupun tak main, tak tahu mana tiba-tiba mak kita kahwinkan dengan perempuan tu. Kita tak rasa dia, kita nak ke perempuan lain. Mak kita kahwinkan kita dengan perempuan ni. Maksudnya pelagor lah. Pelagor tu. Jadi kita jimat pun jimat sekadar-sekadar gitulah. Dengan keadaan tak gembira lah. Bukan maksudnya dengan sukaria, dengan ada gua senda. Mungkin akan terjadi apa ni? Pergelutan, maksudnya akan jadi, maksudnya kita bukan belum melembut lah. Kita jumpa dengan perempuan yang kita tak suka tu, mungkin kita akan berkeras-keras. Maksudnya kita jimat dengan dia tu, kita pegang kuat kalau orang kasar dengan dia. Kali dengan perempuan yang kita suka ni, yang lain sikit. Lain sikit kita akan berlembut. Berlembut dengan dia. Kenapa? Kita tak sewi orang perempuan yang kita cinta, orang yang kita kasih ni, dia tak sewi cedera lah. Maksudnya tak sewi ada sakit mana sakit. Tak sewi ada sakit ya lah. Tu. Kita ke jimat pun akan jadi slow-slow gitu. Slow-slow gitu. Hidup poligami untuk kemajuan ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.